Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya saudara-saudaraku tercinta, terkasih, tersayang. Wow. Lagi kumpul. Endong. Endong. Tapi habis keringatan. Habis dari luar belanja. Ada Bang Ali. Endong sama Papi. Iyalah, endong. Iya, iya, endong sama Papi. Endong. Endong sayang. Endong sayang. Nah, dadah Bang Ali. Salim sama Bang Ali, salim sama Bang Ali. Salim sama Bang Ali, Bang. Salam, salim, Bang. Kiss. Ah, pinter. Endong. 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 Tapi kamu roti ini. Roti ini. Wes, mami pakai tas baru kan. Roti. Daddy, mama roti lebih kan mau? Mau roti. Mau. Wow. Wow. Weh, panas. Panas. Mana yang tidak panas? Wow, panas. Panas sekali. Makanlah. Kalau enggak ini nanti bawa buat bekal. Hari ini kita mau jalan-jalan yang viral itu. Lama banget antri. Ah, ya bisa, bisa. Nanti masukin kotak itu ya. Antri lama banget ya dulu papi antri ini, panas-panas. Sayang sampai papi keringetan. Oh. Sayang papi, sayang papi, sayang papi. Sayang pakai saus sambal. Harus pakai saus sambal ya. Mau, mau, mau. Oke, okay, oke. Okay. Kita minta satu ya, terus kita potong biar cepat dinginnya, minta piring sama minta piring okay, nih. Ya bisa piring nih, tolong piring satu dedek, dedek piring satu, piring satu yang kecil boy, itu sedang ceo 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 ceo. Wow, 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 wow. Wow, wow, mau. Tapi masih panas. Masih panas. Kayak kretang ya? Iya, kayak canai. Nih, coba. Udah dingin dulu. Wow. Roti canai, nak. Satunya ada sabun. Hah? Yang... Nah, itu lebih enak. Itu berbelok sih, itu kan? Iya. Itu lebih lembut, itu. Iya. Buat ABK, pas. Saya itu lebih berbelok ke situ. Nanti beli itu. Ada satu lagi, French Fries tuh lagi viral juga. Ya, nasi Hainam itu... Green tea, ini suka green tea. Nasi Hainam itu nggak... Cengmeng itu nggak jadi. Cengmeng. Oh, iya. Ya kita jalan berapa kali. Tadi udah deket dari sini. Tinggal 100 meter lagi. Enak, Nak? Enak. Dia suka yang crispy-crispy, guys. Suka yang crispy-crispy. Padahal ini cuma kulitnya doang tuh. Tapi lagi kan suka banget ya. Ini kan suka banget. Suka banget ini anak ini. Anak ini suka oriental ini. Mukanya oriental ini. Apalagi kalau bangun tidur, oriental banget. Wow. Wow, di dalamnya. Wow, di dalamnya ada beef. Wow. Wow, mantap. Wow. Di dalam gitu, guys. Kayak roti canai gitu, guys. Ini keras ya? Nah, ini yang lembutnya nih. Wow. Wow, kipas-kipas dulu, wow. Kipas-kipas dulu, wow. Wow. Wow banget. Wow banget ini, wow banget. Ah, wow. Oi, 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 gendong-gendong. Dua-dua. Nah, jadi dia tuh abang tinggal sendiri abang Ali. Bang. Bang Ali. Dadah. Dua-dua di sini.
Hei. Api deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cerah banget kita hari ini. Peach lavender, pink. Tuh rame. Jadi hari ini kita mau jalan tur seharian keliling Kuala Lumpur. Ikutin keseruan kita hari ini ya. Labika. Labika. Say hi. Labika. Dadah. Halo, dadah. Dadah. Halo, dadah. Berapa kali si Fandri? Udah berapa kali si Fandri itu? Labika lagi. Kita udah sampai, wow. Yuk foto dulu. Hey. Nih lagi ada sembahyangan. Jadi ini Dewi Kwan Im. Ini Dewi Kwan Im. Ini Dewi Ocean namanya Muza. Dan kalau itu yang itu, sorry. Ini pengikutnya Muza, namanya bahasa Cina tadi. Saya tidak hafal. Ini Dewi apa? Ini Dewi apa namanya? Cinta. Dewi Cinta. Oh, dia senang. Ah. Dia senang di tempat baru. Ini lilin-lilin buat sembahyang. Dewa Kemakmuran Julaihut. Iya. Kita sudah sampai di Batu Cave. Jadi ini ada patung dewa gede banget. Ini dewa perang. Tuh. Terus adeknya ada namanya Ganesha. Di bawah ini Ganesha itu dewa yang mukanya kayak gajah. Ada di bawah sini. Wih, banyak burung. Dan ini rombongan kita. Tertidur guys. Wow. Ini pertama kali mereka kesini. Saya juga sering ke Malaysia tapi jarang kesini. Banyak burung. Ini kita mau coba naik ke tangga itu, guys. Totalnya 272 anak tangga. Yuk kita bismillah. Bismillah. Tuh, Umi semangatnya. Ha. Diikutin. Enggak. Bismillah. Boleh. Boleh tuh. Ada yang minta foto. Dari mana, Kak? Jawa. Oh, iya. Gak kuat. Ternyata gak kuat sampai ke atas, guys. Akhirnya turun lagi ke bawah, hanya bisa sampai setengah tangga, enggak tahu 100 tangga pun mungkin enggak. 100 tangga juga kayaknya enggak nyampe. Orang-orang yang pakai celana pendek, pakai hot pants, diharuskan pakai baju yang tertutup. Wow, Labika sudah bangun, guys. Wow, banyak burung. Ada burung. Wow.
Tuh ya. Kejar burung, kejar burung. Kejar burung. Kejar burung. Ye. Kejar burung lah. Ye, burung tuh. Wow. Wow. Wow, banyak burung. Labika, kejar burungnya. Tangkap burungnya. Tangkap burungnya, Labika. Wow. Ayo kejar burungnya. Wow. Oh. Oh, burung. Dia baru bangun, tiba-tiba langsung lihat burung banyak. Tuh. Kejar burungnya, ayo Labika. Kejar burungnya. Ayo lari, tangkap burungnya. Tangkap burungnya. Sini. Oh, banyak banget burungnya. Dia masih kebingungan. Lebih ke masih kebingungan. Ini sekarang kita lagi berada di nasional Masjid Negara. Masjid Negara tuh. Ini ada Mami Labika. Itu ada Mama Vega. Kakak, Dedek dan Labika di situ. Dan ini adalah gedung tertinggi yang ada di Malaysia ini. Terus ini bangunan heritage ini adalah stasiun kereta api yang pertama kali yang ada di Malaysia tuh. Ya. Yang bagus. Jualnya orang Minang. Weh, azan, Masya Allah. Dengerin suara azan di Malaysia. Masya Allah. Itu suara azan di Masjid Negara Malaysia. Nah, ini kita sekarang di, jadi agak random juga ya. Sekarang lagi di pasar seni Central Market. Ini pasar seni. Mana? Api pandan. Naikin gimana? Kebana apa? Dia cari miniatur dia. Yang mirip sama dia.
Papam kata dia, Papam. Dia panggil dedek Papam, Papam minta dia. Papam. Siapa nih Labika? Papam. Nah ini sekarang kita lagi di Petaling Street namanya. Tuh, Chinatown. Ini kalau aku lihat sih kayak pasar baru ya. Banyak yang jual. Eh ada Umi. Ada Umi guys. Ini apa ini? Oh, ini chestnut ternyata. Oh, mari kita coba ya. Harganya 10 ringgit satu. Oh, 300 gram. 300 gram. Jadi pada milih-milih. Di Petaling Street namanya. Dulu nenek suka ini. Para mak-mak guys, mak-mak berguncirina-guncirini lihat barang orang terus digibahin. Tuh beli nggak ya, beli nggak ya? Ah itu kayak mahal, ah, ini kayak bagus, tapi kok kayak nggak asli. Nah janganlah mak kata, beli aja lah mak, nah itu. Oh kata si, oh yang ini beli aja lah murah ini. Kalau di Jakarta mahal tuh. Nah bagus nih, belilah. Itu yang namanya chestnut. Kacang chestnut. Nih dia, maminya mau review guys. Dia udah terbuka dia guys. Coba. Ini tadi dimasaknya pakai kayak disangrai pakai batu. Ya batu kecil-kecil kerikil gitu. Ini asli dari? Dari nggak tahu daerah sini, tapi daerah lain ada juga chestnut. Apa? Biar orang ngambil. Lihat bentuknya. Wah, ini. Kayak bayam, kayak. Kayak bayam. Kayak itu apa nama? Gayam, gayam. Oh gayam ya, daerah lain apa gayam tuh ya? Ini dek. Iya, ini gayam. Gayam. Gimana cara bukanya? Iya, yang dibikin sama si itu. Mika, ini apa namanya? Chestnut? Beda-beda. Chestnut, ya. Khas daerah sini? Ini ya? Ini yang chestnut yang tadi udah rebus punya dia. Iya. Gimana cara bukanya? Tahu lah, Mika. Wah, gimana rasanya? Gimana cara? Jadi langsung gigi? Gigi, ya. Bukain. Ada kacang hijau. Coba dak. Oh iya, rasa biji nangka direbus, ya benar. Enakan ini ya, tapi rasanya mirip manis. Ya sama biji nangka direbus. Pasti kayak biji nangka direbus ya. Jangan ini beneran biji nangka sini. Kipas dulu masih panas. Kipas. Tanya kejepit.